Hai, aku Belinda Putri. Selamat datang di Her Thoughts. Jadi move on yang akan aku bahas kali ini tuh move on yang berkaitan dengan relationship. Jadi misalnya kalian tadinya punya pacar, terus hubungan itu harus berakhir dan kalian kesulitan untuk get over it. Kalau kita ngomongin tentang move on, kadang-kadang suka ketukar sama melupakan. Menurut aku, move on itu nggak sama dengan melupakan. Move on itu adalah ketika kita masih bisa inget nih kenangannya, kita bahkan masih bisa juga sayang sama orangnya, tapi kenangan-kenangan itu nggak mengganggu kita lagi, nggak bikin kita sedih lagi, nggak mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang bisa dikatakan move on. Nah, sekarang aku akan jawab beberapa pertanyaan seputar move on yang udah kalian kasih di Instagram story aku. How to let go when both of you are still in love but it just doesn't work out? Kenapa move on perlu waktu? Benarkah time will heal?